dan lebih ke bilang itu kurang itu lah masalahnya. Siap. Kau tembus. Bila. Biasanya juga. Ada 14 saksi yang sudah kita ambil keterangannya, begitu juga alat-alat bukti yang lain yang sudah dihimpun oleh penyidik baik dari jajaran Polsek maupun dari jajaran Polres Tanon. Makanya kemudian hari ini saya hadir lagi ke Polsek Tanon untuk kemudian bersilaturahmi dengan Mbah Yayu Umar dan juga Pak Ustadz Barus. Beliau ini adalah pimpinan pondok sekaligus juga pimpinan pondok juga. Silaturahmi saya adalah terkait dengan menyampaikan hasil penyelidikan dan penyidikan kita selama 2 hari maraton ini. Ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan ke beliau berdua. Yang pertama adalah adanya ketidaksesuaian antara keterangan-keterangan yang sudah kita himpun dengan keterangan korban saudara Uge. Keterangan yang pertama adalah terkait dengan kesesuaian dengan hasil medis. Keterangan Udin ternyata tidak sesuai dengan hasil medis, di mana setelah dilakukan pemeriksaan baik luar maupun dalam tidak ditemukan tanda-tanda kelainan maupun juga luka. Pada saat itu juga alhamdulillah Pak Ustadz Darius yang selalu mendampingi prosesnya itu. Artinya adalah dari keterangan korban Udin ini tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan medis. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya dari keterangan Udin ini sendiri bertolak belakang dengan keterangan saksi-saksi lain bagaimana yang ditunjuk ataupun disampaikan oleh saudara Udin. Sehingga dari hasil tersebut sudah ada dua poin yang kemudian bertolak belakang. Plus kemudian yang ketiga adalah adanya ketidaksesuaian keterangan yang diberikan oleh saudara Udin sendiri. Artinya adalah pada jam ini menerangkan fakta A, kemudian di jam yang sama menerangkan lagi yang fakta B. Kemudian keterangan dari saudara Udin ini bertolak belakang sendiri dengan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, tadi sudah kita informasikan, kita sampaikan, dan memang kemudian dari Mbah Yayu Umar maupun juga Pak Ustadz Darus ternyata sudah mengetahui kondisi itu. Sehingga kemudian ini masih ada tahap akhir rencana. Kemarin sudah kita konsulkan dengan psikiater, kita juga sudah konsulkan dengan ahli jiwa, dan insya Allah hari ini nanti kita konsulkan lagi dengan ahli yang lebih paten lagi dalam hal ini dari rumah sakit. Ada 4 poin tadi rekan-rekan terkait dengan hasil perkembangan penyidikan. Intinya adalah adanya ketidaksesuaian keterangan antara yang disampaikan oleh korban Udin dengan fakta medis, fakta keterangan saksi, maupun juga poin-poin daripada keterangan. Untuk saat ini saudara Udin ada di mana? Dan bisa dijelaskan kondisinya seperti apa? Saat ini saya baik-baik saja, sehat-sehat saja, ada di belakang, karena sebentar lagi akan dirujuk untuk dibawa ke Solo. Untuk lebih jelasnya,
untuk lebih jelasnya mungkin Pak Ustadz Darius saja ya yang menjelaskan kondisi Mas Siti secara singkat saja ya, supaya nggak jadi fitnah. Ya, memang kondisi Din untuk fisik itu memang baik, tapi dengan akal atau pemikirannya itu ya memang bisa dikatakan kirang saon gitu ya. Cukup dari saya. Berarti kondisi kejiwaannya memang tidak normal? Bukan kejiwaan, tapi pemikirannya, pemikirannya itu kirang tidak sesuai dengan temannya. Kurang cepat. Itu saja, ya. Terima kasih. Sementara itu, Pak Ustadz, okay. Nama lengkap? Darusman. Darusman. Pak Ustadz Darus. Pengajar di situ, di Kalibobo. 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 Oh, di Kalibobo itu. Kalibobo. Dan kalau dari 4 poin tadi, kesimpulan sementara dari kepolisian. Makanya kita masih tunggu yang nanti hasil terakhir. Ya kan? Artinya kemudian kita merangkum sebuah kesimpulan itu mendasari beberapa poin parameter sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Ketidaksesuaian dengan hasil medis, ketidaksesuaian dengan keterangan saksi yang lain, ketidaksesuaian di dalam keterangan Udin sendiri, dan ini yang terakhir nanti. Supaya kemudian kesimpulan kita pun komprehensif. Nanti pasca yang ini keluar, terbit, nanti kita akan sampaikan. Tapi inti dari hasil running marathon kita yang dilakukan oleh jajaran Polsek maupun Polres, lidik dan sampai malam ini terus, hasilnya itu ada kontradiktif keterangan baik medis, saksi maupun internal keterangan. Tidak sesuai ini nantinya bisa mengakibatkan saudara Udin jadi tersangka berupa bohong atau gimana? Nah itu tadi yang makanya tadi juga sudah sampaikan. Makanya kan nanti hasil pemeriksaan terakhir ini kan akan dipengaruh. Artinya pengaruh kalau memang kondisi kejiwaannya